No, boy. Tayo kalopay, gi. Hindi duwa tayo kalopay, wa. Yang guna na yung kalopay, one update, one update. Piala Dunia Qatar 2022 sudah digelar. Ini adalah Piala Dunia pertama yang diadakan di Timur Tengah. Nah, ngobrol masalah Piala Dunia nih, ada loh beberapa ex-pemain Piala Dunia yang pernah berkarir di Liga Indonesia, termasuk di masa kompetisi Liga 1 Indonesia. Saat era kompetisi sebelum Liga 1, sebenarnya sudah ada yang pernah bermain di Indonesia. Mulai dari Roger Milla, Mabuang Keshak, Mario Kempes, hingga Pierre Njangka. Mereka termasuk para pemain yang sukses bermain bagus di Indonesia. Lalu, siapa pemain ex-pemain Piala Dunia terhebat di era kompetisi Liga 1? Ini dia orangnya. Nama lengkapnya Peter Osaze Odemwingie, lahir dari pasangan campuran Nigeria dan Rusia. Peter Odemwingie memilih memperkuat timnas Nigeria yang lekat dengan jersey warna hijau tersebut. Saat kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2017, Peter Odemwingie didatangkan oleh manajemen klub Madura United untuk mengisi pos lini depan. Ia datang dengan status marquee player saat itu. Meski sudah memasuki usia 36 tahun saat itu, pemain dengan tinggi 182 cm ini terlihat masih atletis dan bugar. Dia pun tampil menawan bersama trio lini depan Madura United, yakni Bayu Gatra dan Greg Nokolo saat itu. Gol demi gol dan assist ia ciptakan bersama pasangan trisula tersebut. Ya, mereka adalah salah satu trio terbaik di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2017. Penampilannya yang menawan dan kerap mencetak gol menakjubkan membuat Peter Odemwingie dengan cepat menjadi bintang di Liga Indonesia. Tak hanya oleh supporter Madura United, namun para pencinta sepak bola nasional pun memberikan pujian padanya. Ia pun dipuji sebagai marquee player serta pemain asing terbaik di Liga 1 Indonesia musim 2017 tersebut. Namun sayang, Peter Odemwingie hanya bermain semusim bersama Madura United, meski ia sebenarnya dikontrak dua musim sekaligus. Ia memutuskan untuk tidak lagi bermain di Liga 1 Indonesia yang ia nilai terlalu sering dikasari oleh para pemain lawan. Ia pun lalu pensiun dan menjadi komentator ataupun pandit sepak bola di Eropa. Lalu bagaimana dengan karir Peter Odemwingie di klub-klub Eropa dan bersama timnas Nigeria? Peter banyak menghabiskan karir profesionalnya di Inggris, selain sempat bermain di Liga Rusia dan Perancis, mulai dari klub West Bromwich Albion, Stoke City, hingga Lokomotif Moskow, Rusia. Sementara bersama timnas Nigeria, ia kerap dipanggil berlaga antara tahun 2002 hingga 2014, dengan catatan 63 laga bersama timnas Nigeria. Nah, dari sekian gol yang ia ciptakan bersama timnas berjuluk Elang Hijau tersebut, Peter Odemwingie juga mencetak gol di Piala Dunia. Ini dia nih, momen dia mencetak gol ke gawang timnas Bosnia Herzegovina di salah satu laga Piala Dunia 2014. شاعري